alamatul jud was sakha. Sebab Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis al-bakhilu man idza dzukirtu lam yusalli alai. Orang yang pelit adalah orang yang aku namanya disebut, dia mulutnya ogah baca solawat kepadaku. Bakhil, bahasa Al-Quran untuk orang gak zakat. Mani'uz zakat bakhil. Orang yang enggan bayar zakat bakhil. Begitu juga orang yang enggan baca solawat, orang bakhil. Enggak ngerti terima kasih sama Nabi Muhammad. Enggak paham seluruh nikmat yang diterima melalui wasithah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali muadzin menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita asik main HP. Kita tidak mau baca solawat. Ada apa dengan diri kita? Alangkah pelitnya kita sama Nabi Muhammad. Kenapa baca solawat aja susah amat mulutnya? Ada apa dengan kita? Kalau kita pengen dikata dermawan, jangan bosan mulut kita untuk baca solawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baca solawat ini, saudara, membanyakkan rezeki kita. Inna kasratas salati ala nabi tanfil faqra. Banyak anda baca solawat ama nabi, menolak tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Tekanan dana rendah. Kalau dana rendah, bakalan muncul darah tinggi, uring-uringan. Benar enggak? Baca solawat ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak. Kita baca solawat ama Nabi. Maka saudara, siapa orang yang pengen hidupnya bahagia, banyakin baca solawat ama Nabi. Tapi ngaji kita lagi berbicara angka 100. Bagaimana kalau kita baca solawat saban hari 100? Saban hari. Enggak kurang dari 100. Apa keuntungannya? Ini ngaji kita malam hari ini. Jadi saya enggak panjangin. Nanti takut keburu sampai jam 12 malam saya. Saya mau singkat aja. Apa keuntungannya bagi orang yang saban hari membaca solawat paling dikitnya 100? Kata Nabi kepada Imam Ali, ya Ali, man salla alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafa'ati. Siapa orangnya yang baca solawat saban hari 100, tuh orang pasti mendapatkan pertolongan dariku, kata Nabi. Syafaat Nabi ini banyak. 70 diberikan di akhirat, 30 diberikan di dunia. Dari 30, yang nomor terendahnya kagak ngalamin bokeh. Itu terendahnya. Kalau kita kan tertingginya ya. Terendahnya. Kalau orang baca solawat 100, kagak bakal ngalamin bokeh. Beneran. Lihat teman-teman kita yang susah duitnya. Ampe pinjol. Dari pinjol, ujung-ujungnya benjol. Karena sering-sering pinjol. Itu penyebabnya kurang mau baca solawat ama Nabi Muhammad.
Nerak Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ngomong sama Nabi. Ini termasuk sahabat yang doyan baca salawat sama Nabi. Dia nanya, "Ya Rasulullah, berapa dari 24 jam saya baca salawat kepadamu? Seperempatkah?" Seperempat waktu maksudnya, bukan seperempat jam. Seperempat waktu kah? Berarti kalau 24 jam 6 jam. Kata Nabi, "Ya terserah engkau. Kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Seperempat bagus, kau tambah cakep lagi. Setengahnya kan Nabi? Bagus, kalau kau tambahi lebih bagus lagi." Bahasa kita terserah engkau. 2/3 kah? Bagus, kalau kau tambah lebih bagus lagi. Kalau begitu hari-hariku kuhiasi dengan solawat. Nabi bilang, "Idan tukfa hammak wa yughfar dambuk wa tuqdo hajatuk wa yuwassa rizquk." Kalau ente udah demen banget mulutnya baca solawat, kalau begitu kesusahanmu Allah hilangkan, dosamu Allah rontokin, hajatmu Allah wujudin, rezekimu Allah luasin. Coba solawat, emang ini gak ada tandingannya? Tidak ada tandingannya. Solawat 100 saban hari, saudara. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, di dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya kulla yawm 100 marrah qadallahu lahu 100 hajah, 70 fi dunyahu wa 30 fi 70 fi akhiratihi wa 30 fi dunya." Siapa orang baca selawat kepadaku 100 saban hari, Allah wujudkan 70 kebutuhan dia. 100 kebutuhan dia. Allah tunaikan hajat dia 100 hajat. Kata Nabi, 70 hajat dia di akhirat, 30 hajat dia di dunia. Adnahal ham, paling rendahnya galau, pusing, bingung, diilangin. Kalau baca solawat berapa? 100 saban hari. 100 baca solawat. Itu Nabi yang ngomong. Bahkan Imam Nasa'i di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila meriwayatkan hadis. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya kulla yaum 100 marrah kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar." Siapa orang yang baca solawat kepada Nabi saban hari 100, Allah tuliskan ini orang terbebas dari neraka. Kalau tuari mati, enggak masuk neraka. Yang baca solawat 100 tuh enggak dicatat sebagai orang munafik. Dan Allah kumpulkan bersama orang mati syahid di akhiratnya. Tuh kebutuhan kita baca solawat. Ini penting, jangan enggak. Penting. Bahkan Imam Ibnu Ghassan Al-Madani menyatakan, siapa orang yang baca solawat 100 minimal, tuh orang termasuk orang yang kontinu ibadah dalam sehari semalam minimal 100. Saya didik kawan-kawan majelis biar pada berkah, habis salam solat saya tanemin tuh sama banyak anak majelis, setiap habis solat, "Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah." 100 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 habis salam solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 100 per solat, habis salam solat sebelum baca apa-apa,
Baca selawat dulu 100. Biar tidak ngalamin susah hidup meskipun di zaman susah. Lebih supaya dapat syafaat Nabi Yuna Muhammad. Selawat tidak perlu ijazah. Yang ijazahin langsung Allah. Anda nemu dari pasar jadi. Jangan tidak, saudara, kudu banyakin baca selawat amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya saudara, selawat ini adalah kalau kita pengen dikasih bahagia, dikasih berkah, dikasih hidup senang, jangan bosan-bosan daripada baca selawat kepada Nabi Muhammad. Paling minim saudara baca habis dohor 100 sallallahu Muhammad, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Latihan. Imam Ad-Damiri meriwayatkan hadis, man shalla alayya kulla yawm 500 marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang baca selawat kepadaku saban hari 500, dari mukanya demen kredit. Kredit aja dohor, asar, maghrib, isya, subuh. 100. Niscaya tidak ngalamin kefakiran, kemiskinan seumur-umur. Demi Allah, orang yang tukang baca solawat kagak bakal ngalamin susah hidup. Kalau kita morat marit ekonominya, rumah tangganya acak-adut, banyakin baca solawat. Rumus, saya pesan bapak-bapak, ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya saban Nabi solat. Jangan kagak baca sallallahu alaihi Muhammad 100, 1 menit tidak lebih. Kita di kelas itu agar supaya berkah hidup kita. Tapilah kalau saban hari saudara pengen luar biasa hidupnya, saudara usaha pengen melejit usahanya, maka saudara di luar habis salat nih kalau bisa baca 100 supaya dapat syafaat besar dari Nabi. Berkahnya minta ampun minimal 100. Jangan kagak di luar ini, duduk di sejadah, duduk di luar habis sholat, jangan kagak baca sholawat khondak. Nih bacanya begini nih, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq, wa ahlil khandaq, waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq, waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahli al-khandaq, waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 100, duduk di sejadah ngadep kiblat. 100 saban hari duduk aja. Kalau Jumat dapetin paling dikit 300. Kalau syukur dapat 1000 bagus. Jumat aja 300 paling dikit. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa lil khandaq, waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkan selawat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada mereka yang terlibat, yang ikut andil perang Khandaq. Ya Allah, bukakan bagi kami segala macam yang tertutup dari rezeki, dari kesehatan, dari kebingungan nih, kesenangan, kebahagiaan yang masih tertutup, tolong dibuka, dibuka ya Rob. Jadi sehingga dagang yang tadinya mandek jadi kebuka lagi, utang yang tadinya numpuk bingung bayarnya, Allah beresin sampai akar-akarnya. 100, duduk di sejadah, punya wudu. Enggak usah ente sholat-sholat dulu, enggak apa-apa, duduk aja. Sabanari kasih waktu 100. Jam berapa? Terserah luasnya di jam berapa. Ajarin bininya,
anaknya, mantunya, temannya yang ngeluh, baca selawat. Satu khandaq, Allahumma salli ala Muhammad wa ali wal khandaq waftah lana min al khair kull mughlaq. Allahumma salli ala Muhammad wa ali wal khandaq waftah lana min al khair kull mughlaq. 5 menit, tidak lama. Ini kan banyak yang usaha biar enggak bingung. Biar enggak bingung. Ini hidup di zaman akhir. Zaman akhir. Zaman yang udah luar biasa. Bagi kita biar kita enggak kebingungan dalam hidup. Baca selawat. Selawat yang tadi 100 sabanari. Tapi habis salat ya sallallahu Muhammad 100. Pokoknya banyak baca selawat. Jangan kagak. Kita semua berhak bahagia, saudara. Allah lahirkan kita di jagat raya ini biar kita bahagia. Tidak ada cara buat bahagia kecuali deketin Nabi Muhammad. Caranya banyakin baca solawat sama beliau. Solawat, solawat. Enggak perlu ikhlas. Saudara riya boleh. Baca solawat depan rumah. Pakai tasbih yang kayak di Sunan Bonang. Yang gede tuh. Allahumma salli Muhammadur rahmatullah. Allahumma salli. Enggak apa-apa. Diterima sama Allah. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Kontinyukan anda bersolawat kepada Nabi Muhammad. Diterimanya udah pasti walaupun anda riya, pasti diterima sama Allah. Walaupun anda kagak ikhlas, diterima. Dari orang kafir, diterima. Pokoknya orang yang pengen beruntung, baca solawat. Orang yang bakal ditakdirin susah hidupnya, ama solawat, lidahnya susah, ama ngomel demen. Ama nyanyi demen, solawat kurang mau. Itu alamat bakal susah hidupnya. Beneran, kebahagiaan semua yang dia dapat. Kalau dia pengen hidup bahagia, solawat sama Nabi. Amalan kita bisa diterima, bisa tidak sama Allah. Solat kita belum tentu diterima. Zakat kita belum tentu diterima. Sedekah kita belum tentu diterima. Haji kita, puasa kita. Tapi solawat sama Nabi pasti diterima. Dan ini paling penting bagi kita, jangan kagak. Kata Nabi malam hari ini, siapa yang bersolawat kepadaku saban hari 100 berhak mendapatkan syafaatku. Syafaat Nabi itu di dunia, di kubur, di akhirat. Baca solawat, baca solawat. Habis solat 100 semenit. Mengapain? Ingat nih solat kita yang ngajarin Nabi Muhammad. Biar kita terhubung sama Nabi. Barakah hidupnya. Lihat teman-teman kita yang gemar baca solawat. Majelis ini saudara, kami tidak lain dan tidak bukan selalu menyuruh kepada jamaahnya untuk baca solawat sama Nabi Muhammad. Minimal kelas latihan sallallahu alaihi Muhammad 100. Habis solat ngitungnya begini. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 20. 100. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tidak kepengen nyusahin anda, tidak pengen nyusahin mereka. Asal engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Asal Nabi Muhammad ada di hati kita. Sering kita sebut di lisan kita. Allah pengen nyusahin aja kagak. Apalagi nyusahin. Kepengennya kagak kepikiran. Kalau kita baca solawat sama Nabi. Apatah lagi 100 dapat syafaat Nabi. Ya Allah, bagaimana kita dosa seabrek kayak begini. Hari-hari kita lebih banyak dibanding lihat Quran sama lihat TV atau lihat WA. Lebih banyak lihat WA. Ngadepin pengadilan Allah di akhirat. Siapa yang mau bela kita? Siapa? Tapi kalau kita dapat syafaat Nabi Muhammad, yang tadinya kita mau masuk neraka, kagak jadi saudara. Kagak jadi. Kagak jadi.
maka baca solawat, solawat, solawat. Sabanari 100 duduk di sejadah, enggak punya wudu enggak apa-apa, lagi men enggak apa-apa, lagi junub enggak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Anda enggak bakal ngalamin susah, Anda enggak bakal ngalamin puyang hidup, Anda enggak bakal ngalamin galau, depresi, stres, kebingungan, yang Anda tidak punya keturunan, Allah kasih keturunan. Asal serius minta sama Allah. Anda punya utang segede gunung, serius tangisi Allah lewat pintu kekasihnya, Allah beresin segede apapun itu. Ini solawat. Karena itu saudara, jangan kita malas untuk baca solawat. Pakai tangan aja. Kenapa enggak ngajarin pakai tasbih? Saya takut saudara kena angin. Kalau saya suruh saudara beli tasbih, nanti ada yang bilang, waduh mulai insaf nih, berhenti lagi. Gitu. Udah pakai tangan aja dulu latihan. Begitu. Udah pakai tangan. Yang penting habis sholat jangan tinggal tuh. Habis salam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu 100. Saya pengen keluarga besar Darul Ma'wa semuanya pada berkah. Amin. Kesehatannya berkah. Amin. Keluarganya berkah. Amin. Anak keturunannya berkah. Amin. Usahanya makin berkah. Amin. Rezekinya makin berkah. Amin. Keluarganya berkah. Amin. Anak keturunannya pada tinggi derajatnya. Amin. Anda jangan tinggal baca sallallahu Muhammad 100 habis salam salat. Amalin, amalin, amalin. Berkah, berkah, berkah. Al-Fatihah. Ada yang ditanya?